Hai teman-teman suka bonsai, ketemu lagi dengan channel YouTube Suka Bonsai. Suka Bonsai kali ini tengah berada di Resto Kebon Anggur, salah satu resto di Kiringan Boyolali, yang kali ini tengah diadakan pameran bonsai oleh komunitas belajar bonsai Boyolali. Kita bisa lihat ada sekretariat dan pintu gerbang. Nanti kita akan tanya-tanya ke sekretariat. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Pak Joko. Bapak Joko. Oke teman-teman suka bonsai. Ini Bapak Joko, Facebooknya Bapak Joko Lohansung. Beliau adalah salah satu panitia di gelar bonsai Boyolali 2. Mau tanya-tanya sedikit Pak, berapa kapasitas peserta yang ada di pameran ini? Kapasitasnya itu sekitar lah untuk yang digelar di sini itu peserta sama event sekitar 897. 897 teman-teman suka bonsai dari berbagai macam ukuran bonsai ya Pak. Ya. Itu pesertanya dari mana saja Pak? Itu ada yang di Sragen, Magelang. Sragen, Magelang, Yogyakarta. Jakarta. Terus Salatiga. Salatiga. Semarang. Semarang. Bandung, Bandung juga ada, terus ya sekitaran kota Boyolali itu mungkin yang meliputi daerah sebelah utara, sebelah selatan juga ada, Solo, mungkin yang Magetan, Magetan, terus ada yang dari mana itu kalau nggak salah, itu Bondo apa mana itu ada juga dari Surabaya. Banyak juga ya Pak. Banyak juga. Oke, ngomong-ngomong Pak, ini untuk juara-juaranya itu. Mungkin ada berapa juara? Juara kan dibagi per kelas itu ada 5 kelas itu. 5 kelas. Dari jadi dari mame. Mame. Terus kelas kelas prospek. 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 Prospek itu ada 2. Ada 2 prospek, teman-teman suka bonsai. Ada yang jadi. Jadi. Terus satu lagi kelas mame banget sama prospek. Itu mamenya jadi sama prospek. Prospek. Terus kelas yang bahan itu bahan lanjutan sama bahan bahan maksudnya masih prospek lah. Prospeknya A sama B. Terus sama yang jadi. Jadi ada 5 kelas. Iya. Untuk kedepannya Pak, harapan apa setelah diadakannya pameran bonsai ini untuk Boyolali sendiri? Ya kita harapannya kita sesama pecinta bonsai ya itu kita harapannya lebih giat lagi. Jadi kita sesama bonsai pecinta dan penggemar itu bisa akur lah. Jadi kolaborasi ya. Kolaborasi dan jadi ya kita saling menghormati saja udah. Ya oke terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga sukses. Amin amin. Ini juara satu kelas prospek A atau kelas prospek lanjutan teman-teman suka bonsai. Ada pohon beringin kimeng.
menjadi juara 3 di kelas jadi teman-teman suka bonsai. Dan menjadi juara favorit panitia event. Kemudian waru lokal teman-teman suka bonsai. Ini ada waru lokal dengan aksen perahu yang menjadi potnya. Menjadi juara favorit penonton. Lanjut ke juara favorit utama teman-teman suka bonsai. Ada pohon sisir dengan gaya bunjin yang berkarakter tua. Juara favorit Jateng ada pohon waru dengan gaya yang sangat ekstrim teman-teman suka bonsai. Lalu ini juara satu di kelas jadi teman-teman suka bonsai. Ada pohon beringin kimeng. Jenis fikus memang masih jadi primadona di Jawa Tengah teman-teman suka bonsai. Khususnya di Boyolali dan sekitarnya. Disusul oleh pohon serut dengan gaya indrok teman-teman suka bonsai menjadi juara dua di kelas jadi.
Lalu ini juara 2 kelas prospek A atau kelas prospek lanjutan. Ada pohon Hokianti. Selanjutnya ada juara Mame untuk kelas jadi teman-teman suka bonsai. Juara pertama ada pohon Waru. Lalu juara keduanya ada pohon Sancang. Dan untuk juara ketiganya juga ditempati oleh pohon Sancang teman-teman suka bonsai. Selanjutnya di kelas Mame Bahan atau kelas Mame Prospek. Juara pertamanya ada pohon Anting Putri teman-teman suka bonsai. Lalu di juara keduanya ada pohon Anting Putri juga. Kemudian di urutan ketiga ada pohon Sancang. Ini juara satu di kelas prospek B atau kelas prospek bahan teman-teman suka bonsai. Ada pohon Sianci dengan gaya formal. Juara dua di kelas prospek B atau kelas prospek bahan, ada pohon sisir dengan gaya jembatan teman-teman suka bonsai.
Lalu ini juara 3 kelas prospek A atau prospek lanjutan. Ada pohon waru dengan gaya informal. Serut lagi teman-teman suka bonsai, menjadi juara 3 di kelas prospek B atau kelas prospek bahan. Dan ini lapak-lapak bursa dan tanaman hias, teman-teman suka bonsai. Ada bagong tato bonsai, badaur bonsai, terus kombet, iwantik abrek bonsai, awang aning flores, anggrek raya, dan lain-lain.